سبحان الله 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 سبحان سبحان الله 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 العظيم بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونكمة الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعما يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق والهادي إلى صراط مستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقنا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والهجوم البلاء ومن الموت الفجأة ومن سعرة الحمى ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sama-sama mulakan majlis kita ni dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang dikasih pengurusi dan ahli jawatankuasa surau Wangsa Melawati, seterusnya muslimin dan muslimah, para jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala semua insya-Allah. Pertamanya, kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat kehidupan, kesihatan, nikmat iman dan Islam kita dapat pada malam ini berada di dalam majlis ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Penyayang memberikan keampunan kepada kita insya-Allah dan memberi jalan kepada kita untuk menambahkan ilmu dan menjadikan majlis ini diberkati olehnya insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, kita teruskan lagi bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah dan sekarang ini kita dah sampai hujung-hujung dah kepada kitab ini. Dan insya-Allah untuk malam ini kita tengok satu tajuk ini, iaitu majaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk ni kita nak baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 357 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala makathan nabi sallallahu alaihi wasallam bi makkah 13 sanatan yuha ilaihi wa bil madinati 10 wa tuwfiya wa huwa ibnu 63. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, tinggal di Mekah selama 13 tahun. Jadi ini disebut oleh Ibnu Abbas tinggal di Mekah selama 13 tahun itu, adakah sepenuhnya? Bukan, maksudnya yuha ilaihi, maksudnya tempoh Nabi SAW menerima wahyu selama 13 tahun di Mekah. Okay, kita tahu Nabi SAW 13 tahun itu bermula daripada umur Nabi 40 tahun. Nabi dilantik sebagai Rasul umur 40. Sebelum tu Nabi SAW berkahwin pada umur 25 tahun. Berkahwin umur 25 tahun. Kemudian hidup bersama Siti Khadijah dalam masa 15 tahun belum dilantik sebagai Nabi. Selepas itu ketika umur 40 tahun, baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai Nabi dan juga Rasul. Dan berada di Mekah dalam keadaan sebagai seorang Nabi dan juga Rasul selama 13 tahun. Jadi kita sebut dakwah Nabi ini 13 tahun di Mekah. Ha, tu. Wabil Madinah asyara, dan di Madinah selama 10 tahun. Watufiya wahua ibnu salasi wasitin, dan baginda SAW wafat ketika berusia 63 tahun. Jadi umur-umur ni kita kena ingat.
iaitu umur Nabi dilantik sebagai Rasul 40 tahun, dakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudiannya di Madinah selama 10 tahun. Dan tempoh ini juga penting untuk kita tahu bila kita belajar bab tafsir, belajar bab fiqh dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok di dalam pendekatan Al-Quran, ayat-ayat Quran kan? Kalau kita baca ayat Quran, zaman Nabi di Mekah dan juga zaman Nabi di Madinah berbeza. Waktu Nabi berada di Madinah, ketika itu Nabi menjadi pemimpin di Madinah. Jadi seorang pemimpin. Maknanya Nabi sebagai Rasul, sebagai Nabi dan juga sebagai pentadbir untuk Madinah itu. Dan ayat-ayat yang turun di Madinah adalah ayat yang sebahagiannya berkaitan dengan hukum, ayat ahkam, ayat hukum. Hukum ni sama ada hukum berkaitan dengan keluarga, hukum berkaitan dengan jual beli, hukum berkaitan dengan perang, hukum berkaitan dengan jenayah pun ada di dalam Al-Quran yang diturunkan selepas Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebab waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun ada negara, Nabi sebagai pentadbir. Ayat yang turun sebelum daripada itu, iaitu selama 13 tahun yang disebut di Mekah tadi itu, sebahagian besarnya memberi tumpuan berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan akidah. Tentang kepercayaan pada Allah, hari akhirat dan juga kepercayaan pada perkara-perkara yang ghaib. Sebab apa? Sebab pada waktu itu Nabi hendak mengukuhkan akidah para sahabat. Sebab tu kalau kita perhati ya, muslimin dan muslimat sekalian, dalam Islam ini permulaannya mesti akidah. Permulaan dia. Kalau kita nak ubah seseorang, kita nak suruh orang tu jadi baik, dia mesti mula dengan akidah. Maknanya, dia mesti mula dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu dia punya permulaan. Sebab tu kalau orang masuk Islam, walaupun kita bolehlah ajar dia solat, rezul, praktikal, tapi perkara yang pertama yang kita kena ajar kepada dia, bukan semayang, bukan puasa, tetapi ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya dia kena mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Bila dia mengaku dah macam tu, dia sebut secara lisan, lidah dia dan juga hati dia, maka dia jadi orang Islam. Selesai dari sudut akidah dia. Tapi dia kena mendalami akidah lah, rukun iman dan sebagainya. Sama juga kalau katakan kita nak mengubah tabiat seseorang. Kalau katakan ada orang yang kita rasakan dia ni liar sikit. Memang kita boleh tarbiah dia dari sudut solat, dari sudut adab. Tetapi jangan kita tinggalkan tarbiah dan juga didikan dia dari sudut akidah. Kadang-kadang kita lupa. Akidah ni kita lupa. Macam kita didik anak kita, kita suruh dia baca doa, alhamdulillah pandai baca doa. Kita suruh dia sembahyang, alhamdulillah dia sembahyang. Tapi kadang-kadang kita lupa nak tanamkan di dalam hati dia tu yakin kepada Allah Subhanahu wa Taala. Merasai bahawa Allah tu sedang memerhati dia dalam kehidupan dia. Itu kita kadang-kadang terlepas pandang. Jadi kita latih dia sembahyang, baca Quran. Tapi iman dia tak kukuh. Itu masalah. Sebab tu kita nak ubah manusia ini mula dengan akidah. Kenapa kita kata macam tu? Sebab Nabi 13 tahun. 13 tahun Nabi berada di Mekah. Tumpuan dakwah Nabi ialah dari sudut akidah. Susah ni nak tanam akidah bagi kukuh. Bukan senang. Bukan senang. Nak suruh yakin sungguh-sungguh bahawa
Kita ni bergantung kepada Allah SWT. Kasih sayang tu daripada Allah. Allah lah tempat kita berpaut di dalam kehidupan. Kita hari ni dari kecil kita memang orang Islam. Kita tak terasa sangat. Masyarakat kita ya, orang Islam. Tapi kalau kita duduk di negara yang bukan Islam, duduk dengan masyarakat bukan Islam, kita boleh tengok betapa kukuh ataupun lemahnya akidah kita. Kat situ ujian kita boleh tengok. Tapi nak sebutnya penting macam tu. Kita dengan anak-anak kita, dari sudut solat kita boleh nampak. Dari sudut puasa kita boleh suruh. Tetapi dari sudut akidah ni kita tak nampak. Dan hari ni kita tak mampu nak jamin akhlak apa yang dibuat di depan kita, belakang kita, kita tak mampu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan sekalian, bila ada teknologi ini, ada handphone dekat tangan, kita pun tak boleh nak kontrol apa yang dilakukan oleh anak kita. Jadi macam mana kita nak pastikan tanggungjawab kita kena kukuhkan akidah dia. Itu tanggungjawab dia macam tu. Sebab kita kena ingat, kita kena tanam keyakinan walaupun manusia tak nampak tapi Allah nampak. Itu penting, kita kena tanam akidah macam tu. Sebab tu yang ni kalau kita perhatikan, dakwah Nabi 13 tahun nak bina kukuhkan akidah. Ayat-ayat di Mekah tu berkaitan dengan akidah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita baca Quran, ayat hukum akhirnya dia akan berakhir dengan akidah juga. Kan? Ayat berkaitan dengan jenayah, dia akan ada kaitan dengan akidah. Sebab akidah ni menjadi kunci kepada kekuatan orang Islam. Itu penting situ kita tengok. Dari sudut kaedah dakwah Nabi SAW. Okey. Kemudian di dalam hadis 358, An Jarir radhiyallahu anhu, An Muawiyah radhiyallahu anhu, annahu sami'ahu yakhtubu. Jadi seorang sahabat bernama Jarir, dia kata dia dengar Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah sahabat juga yang jadi khalifah selepas daripada Sayyidina Ali. Dan Jarir ini dia kata dia mendengar Muawiyah berkhutbah. Muawiyah berkata, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63 wa Abu Bakar wa Umar wa ana ibnu 63. Okey. Jadi Muawiyah ni dia bagi khutbah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika baginda berumur 63 tahun. Dan dia kata lagi, Abu Bakar dan Umar juga wafat atau meninggal dunia pada usia yang sama, iaitu 63 tahun. Dan aku, iaitu Muawiyah ni, dia kata aku sekarang berusia 63 tahun. Jadi Rasulullah 63 tahun, Sayyidina Abu Bakar 63 tahun, Sayyidina Umar pun 63 tahun. Dan kalau tengok Sayyidina Ali yang wafat kemudian daripada tu juga 63 tahun umur baginda wafat. Lebih kurang saja. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, juga wafat umur 63 tahun. Jadi ini kalau kita tengok maknanya umur itu kalau 63 tuan-tuan sekalian dikira daripada tahun Hijriah. Kalau kita nak tukar kepada tahun Masihi, macam kita duk kira umur kita sekarang, lebih kurang 60 hingga 61. Lebih kurang. 60 atau 61. Antara 60 dengan 61. Sebab tahun Hijri dengan tahun Masihi, dia beza sikit. Jadi maknanya umur Nabi, kalau kita nak nisbah perkiraan kita sekarang ni, lebih kurang 60-61 tahun. Macam tu. Itu umur Nabi SAW dan ramai sahabat-sahabat umur macam tu. Bahkan Nabi SAW juga sebut, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Maknanya umur umat aku ni antara 60 hingga 70. Adakah bermaksud kalau mati lebih pada tu atau kurang tak masuk umat? Tak. Yang ni Nabi sebut dari sudut kebanyakannya. Sebab apa? Sebab Nabi nak bezakan
antara umat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi ni, umat kita ni, umat akhir zaman, dengan umat sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh 900 tahun. Kan? Umat-umat dulu ada yang 1000 sampai 1000 tahun. Maknanya Allah jadikan mereka itu, umur mereka memang bertahan. Maknanya balik umur berapa? Sama juga. Balik sama tuan-tuan sekalian. Umur 13, 12, 14 balik. Tapi lepas pada tu dia bertahan lama. Bertahan lama. Kan? Bayangkan tuan-tuan sekalian, kalau umat Nabi Muhammad macam tu, jenuh kita. Kan? Kat surau ni kita nak tanya pak cik umur berapa? Baru 215 tahun. Jadi yang duk ada ni pun kira berat-berat dah kan. Kalau umur pakat 200-300 pening kepala. Yang paling teruk sekali kerajaan lah nak bayar pencin. Bankrupt habis. Maknanya Allah takdirkan umat Nabi Muhammad ni antara 60 hingga 70 itu adalah satu kadar umur yang sangat sesuai. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan sekalian, hari ini memanglah kalau kita tengok average umur rakyat Malaysia dunia ni pun dia naik sikit lah dengan keadaan kesihatan dan sebagainya. Tapi kita kena ingat yang Nabi sebut ni maknanya secara keseluruhan sepanjang zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan memanglah tuan-tuan sekalian, kita ni kalau dari segi umur kita, dia macam graf. Dia naik, turun. Naik ini termasuklah dari sudut fizikalnya, dari sudut mentalnya, dari sudut emosinya semua sekali, tuan-tuan sekalian. Dari sudut yang tak pernah turun, nafsu lah. Nafsu tak turun, tuan-tuan sekalian. Tapi dari sudut fizikal, tuan-tuan sekalian, daripada kecil kita naik kekuatan fizikal. Naik. Maknanya kemuncaknya pada umur 25, 30, 35, 40. Masuk 45, fizikal tu dah mula turun. Dia turun dah. 45, turun macam tu. Makin datang sakit. Ada yang gout, ada yang kencing manis, ada yang darah tinggi. Dia mula nampak kelihatan. Tambah sekarang ni tuan-tuan sekalian, diabetes kadang-kadang umur 35 pun dah ada diabetes. Dengan makanan dan sebagainya. Maknanya, fizikal tidak akan turun. Dari sudut mental, umur 45 maintain lagi. Maintain. Tapi umur 50, masuk 55, dia makin turun. Kan? Sebab tu kalau dulu 55 tu kira pencin. Kan? Sekarang ni dia bertahan sikit. Kan? Jadi maknanya, itu lumrah kehidupan. Jadi kalau kita tengok, yang Nabi sebut tu, 60 hingga 70 tahun tu memang lumrahnya begitu. Dan di dalam kehidupan kita ni tuan-tuan sekalian, sama ada umur panjang atau pendek itu bukan ukuran kemuliaan. Walaupun menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga kesihatan. Kita ni masing-masing jaga kesihatan lah. Ikhtiar kita supaya kita terus sihat sebab tubuh badan kita ni adalah amanah dari Allah. Jadi jaga kesihatan tu wajib tuan-tuan sekalian. Kita jaga jantung kita, jaga paru-paru kita, jaga mata kita, jaga telinga, kesihatan telinga. Jangan duk korek mata. Jaga kesihatan tubuh badan kita, sendi-sendi kita. Jangan makan suka hati. Jadi maknanya, jaga kesihatan tu adalah kewajipan sebab apa? Sebab tubuh badan kita tu adalah amanah dari Allah. Kan? Kita kena jaga tubuh badan kita tu amanah. Kita dah jaga dah. Tapi sakit juga. Sakit itu tak bermakna satu kehinaan. Kena ingat macam tu. Manusia tidak menjadi hina kerana sakit. Dan tidak menjadi mulia kerana sihat. Kemuliaan dan kehinaan itu ditentukan dengan apa tuan-tuan sekalian? Dengan ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa dia mulia. Orang yang tidak bertakwa dia akan hina. Siapa yang bersabar dengan kesakitan, dia diangkat martabat. Siapa yang tidak sabar dengan kesakitan, dia akan menjadi hina. Macam itulah kehidupan. Jadi, tuan-tuan sekalian,
Kalau kita perhati, Nabi SAW wafat umur 63 tahun. Dan sebenarnya di dalam, kalau kita tengok di dalam sejarah umat Islam, ada sahabat-sahabat Nabi yang walaupun tadi kita sebut ada yang 63, ada yang sampai 80. Kalau kita perhatikan Sayyidina Uthman wafat pada umur 80 tahun. Tadi kita kira Sayyidina Abu Bakar umur 63, Sayyidina Umar umur 63, Sayyidina Uthman umur 80 tahun. Siapa 80 kat sini? Kan? Bertahan lebih kurang macam Sayyidina Uthman lah kalau 70 kan. Kemudiannya Sayyidina Ali 63. Sayyidina Ali 63. Ada juga yang lebih, yang sampai 90 tahun, seperti isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah, sampai 90 tahun umur dia. Maknanya bertahan lama. Begitu juga seorang sahabat yang kita selalu juga baca hadis dia, Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan sekalian, dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur dia baru 13 tahun. Umur dia 10 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur dia 10 tahun. Dia wafat umur 103 tahun. Lebih tua daripada Queen Elizabeth lah. Queen Elizabeth umur apa? 96 tahun. Tun berapa umur sekarang? 90? Lebih kurang tak? Ni Anas bin Malik umur 103 tahun. Jadi makna sahabat umur yang umur panjang pun ada. Kan? Anas bin Malik. Anas bin Malik ni kita baca kisah dia. Dia ni adalah pembantu Nabi SAW. Jadi dia bertemu dengan Nabi waktu dia kanak-kanak. Waktu dia kanak-kanak, dia duduk hidup bersama dengan Nabi selama 10 tahun tu. Nabi berada di Madinah, Anas bin Malik hidup bersama dengan Nabi. Kemudian, apabila Nabi wafat, mula-mula dia duduk Madinah dulu, kemudiannya dia pergi ke Iraq. Dia pergi ke Iraq, dia Allah bagi dia keberkatan. Nabi doakan Anas bin Malik ni keberkatan. Keberkatan dari sudut anak, keberkatan dari sudut rezeki dia, keturunan dia ramai, anak dia ramai, lepas tu rezeki dia murah rezeki. Dan juga keberkatan dari segi ilmu. Sebab dia duduk dengan Nabi, dia cerita tentang Nabi ni macam-macam cerita, Anas bin Malik. Jadi, sahabat-sahabat lain ataupun tabi'in terutamanya datang jumpa dia, nak dengar tentang Nabi. Jadi, dia adalah seorang alim di kalangan ulama, di kalangan sahabat. Dia cerita tentang Nabi. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan umur dia 103 tahun. Ini contoh sahabat. Maknanya, ada sahabat yang tua dan ada juga sahabat yang hebat. Seperti Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ni tuan-tuan sekalian, seorang sahabat yang alim. Tapi dia masih muda. Masa beliau bertemu dengan Nabi SAW di Madinah, ketika itu umur dia baru 20 tahun. 20 tahun dia berada di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur dia lebih kurang 28 tahun, muda lagi, Nabi hantar dia menjadi, kita katakan sebagai apa? Sebagai qadi ataupun sebagai murabbi. Dua-dua tugas. Satu dia kena buat jatuhkan hukum kalau ada masalah apa-apa, dan juga kena jadi guru agama di Yaman. Nabi hantar dia, Mu'az bin Jabal, muda lagi waktu itu. Jadi seorang utusan untuk sampaikan ilmu di Yaman. Yaman waktu itu, tuan-tuan sekalian, menarik Yaman ni. Yaman ini, dia terima Islam tanpa perang. Yaman, dia terima Islam tanpa perang. Jadi pemimpin dia masuk Islam, pemimpin dia terima Islam, dan juga Nabi hantar Abu Musa Asy'ari untuk menjadi gubernur di Yaman. Sekali dengan Abu Musa Asy'ari, Nabi hantar selepas itu Mu'az bin Jabal sebagai guru untuk mengajar penduduk yang, bayangkan tuan-tuan sekalian, satu negara yang baru masuk Islam, kita kira negara baru lah macam Mu'allah kan, Mu'az bin Jabal dihantar untuk ajar agama sebagai duta mengajar agama untuk penduduk Yaman. Nah, ni hebat Mu'az bin Jabal. Yaman ini Hadramaut, Sana'a tu Yaman lah.
Sejarah dia, Yaman masuk Islam tanpa perang. Orang Yaman berdakwah di tanah Melayu, di bumi Nusantara ni. Nusantara pun terima Islam tanpa perang juga. Kita terima Islam tanpa sebarang peperangan di Nusantara ni. Mu'az bin Jabal ini, dia meninggal dunia umur 38 tahun. Tak sampai 40 tahun lagi. Muda lagi. 38 tahun. Dia ini seorang yang alim dan dihormati. Sayyidina Umar Al-Khattab apabila melihat bahawa penduduk di Syam memerlukan ulama, orang alim, Sayyidina Umar Al-Khattab hantar Mu'az bin Jabal pergi ke Yaman. Pergi ke Syam. Dan berlaku satu peristiwa pada waktu itu, iaitu wabak. Peristiwa wabak. Macam kita itulah, COVID-19. Wabak di Syam. Kalau tak silap saya, wabak ta'un. Dan bila berlaku wabak di Syam, Mu'az bin Jabal ada kat situ, Sayyidina Umar merasakan bahawa ulama-ulama di kalangan sahabat ni perlu keluar sebab khidmat mereka diperlukan di tempat lain lagi. Lalu Sayyidina Umar tulis surat kepada Mu'az bin Jabal untuk balik semula ke Madinah. Mu'az bin Jabal dapat surat tu, dia kata, aku memang kena ikut khalifah, tetapi aku, jika sekiranya pandangan khalifah, arahan khalifah bercanggah dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Umar suruh dia keluar daripada Syam, sedangkan Rasulullah kata apabila seorang-seorang itu berada di dalam kawasan wabak, dia tak boleh keluar daripada tempat itu. Lalu Mu'az bin Jabal dia tak keluar, dia stay kat situ. Sebab memang Nabi perintahkan macam tu. Siapa yang duduk di kawasan wabak tak boleh keluar. Siapa yang di luar kawasan wabak, jangan masuk tempat yang ada wabak tu. Ini yang kita zaman sekarang dipanggil kuarantin kan. Satu bentuk kuarantin. Nabi ajar lama dah. Jadi Mu'az bin Jabal dia kata Nabi perintah macam tu, dia tak keluar. Dan pada waktu itulah berlaku, dia pun kena sekali penyakit dan dia meninggal dunia. Ini kisah Mu'az bin Jabal. Meninggal umur 38, muda lagi. Seorang yang alim tapi meninggal dunia pada usia yang muda. Kita tengok hadis yang berikutnya, muslimin muslimat sekalian, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibnu 63 sanah. Aisyah radhiyallahu anha juga menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan usianya 63 tahun. Okey, kemudian hadis 360 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma yaqulu tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 65. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata telah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 65 tahun. Hadis ini, hadis Ibnu Abbas ni ada di dalam Sahih Muslim dalam kitab Fadail. Kenapa hadis ini berbeza dengan pandangan ataupun riwayat-riwayat lain? Riwayat lain kata 63. Tapi kita jumpa juga hadis ini. Hadis ini bukan hadis yang tak sahih. Hadis sahih. Bahkan ada dalam Sahih Muslim. Tapi disebut oleh Ibn Abbas mengatakan 65 tahun. Jadi para ulama' dia bahas. Dia kata, adapun riwayat menyebut 65 tahun ini, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas ini, adalah kekeliruan atau kesalahan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Antara yang mendakwa kesalahan tersebut ialah Urwah. Di kalangan sahabat jugalah Urwah. Sebahagian ulama berkata umur 65 itu adalah dihitung bersama tahun kelahiran baginda dan juga tahun kematian. Jadi cara kira tu berbeza, tapi yang betulnya, yang tepatnya ialah 63 tahun. Itu yang tepat. Dan juga ada hadis lain, hadis 361 an Dalfal bin Hanzalah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qubida wa huwa ibnu 65. Ini daripada Dalfal ni juga menyebut perkara yang sama, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 65 tahun. Tapi hadis ini termasuk dalam kategori hadis yang mursal. Hadis yang mursal dan tidak boleh dijadikan hujah. Okey. Kemudian ada satu lagi hadis. Hadis ini berdasarkan satu hadis yang panjang.
Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilin ba'in wala bil qasir wala bil abyad al amhaq wala bil ad wala bil adam wala bil ja'di al qatat wala bis sibt ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi makkah 10 sinin wabil madinati 10 sinin watawaffahu Allah ala ra'si 60 sana walaysa fi ra'sihi walihyatihi 20 sya'ratu bayda. Ini hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Anas menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Ini sifat Nabi. Ini ada di dalam hadis yang awal-awal berkenaan dengan rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kata Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tapi disebut di dalam hadis apabila Nabi bersama dengan para sahabat, Nabi kelihatan yang paling tinggi, macam tu. Ini kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fizikal Nabi tidaklah terlalu tinggi sangat, tapi bila bersama dengan sahabat, walaupun dalam sahabat tu ada yang tinggi, Nabi kelihatan lebih tinggi daripada sahabat yang tinggi tu. Ha, kan? Dan juga disebut di dalam hadis Anas bin Malik ini, warna kulitnya tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu merah. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Sederhana, ikal lah rambut Nabi SAW. Baginda diutuskan Allah menjadi Nabi ketika usia 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah, iaitu selepas menjadi Nabi selama 10 tahun dan di Madinah juga selama 10 tahun. Setelah itu baginda diwafatkan Allah ketika usia 60 tahun dan rambut putih iaitu uban di kepala dan di janggut tidak sampai 20 urat. Ha, jadi maknanya Anas Malik duk perhati tak sampai 20 urat yang ada uban rambut Nabi ketika Nabi wafat, iaitu umur 63 tahun. Ha, dalam hadis ini Anas menyebut 60 tahun. Jadi para dalam ulasan ni para ulama bila dia baca hadis ni, membahaskan hadis ni, menyebut kiraan 60 itu adalah kiraan iaitu berdasarkan kepada penggenapan. Maknanya kaedah nak genapkan, nak genapkan. Kalau 63 kira 60, 43 kira 40, kan? 13 kira 10, itu nak genap. Tapi yang tepatnya adalah 63 tahun. Ha, jadi sama eh. Ha, jadi kesimpulannya kita dapat faham umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam wafat adalah pada umur 63 tahun. Kita tengok pula satu bab lain, kita pergi pada satu hadis, bab ni panjang juga, iaitu majaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu hadis saja berkaitan dengan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala akhiru nazrati nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kashafa sitarah yaumal itsnin. Okey, ni cerita ni disampaikan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, kali terakhir aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum baginda wafat, ialah pada hari Isnin, iaitu pada saat tirai pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselak. Nabi waktu itu berada di muka pintu. Dia macam ni eh. Kalau kita pergi ke Masjid Nabi kan, ada raudhah. Sebelah raudhah tu ada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maknanya kiblat kat sini, raudhah. Sebelah tu dia makam Nabi kan. Ada dinding untuk makam Nabi. Yang sebelah makam Nabi itu asalnya adalah bilik Aisyah radhiyallahu anha. Bilik Aisyah. Maknanya bilik Aisyah ni maknanya rumah lah. Disebut sebagai bilik lah, sebab dia tak adalah macam rumah kita zaman sekarang. Setiap isteri Nabi ni dia ada bilik-bilik. Al-Hujurat. Kalau kita baca surah Al-Hujurat tu, Al-Hujurat tu maknanya bilik-bilik. Ada setiap isteri Nabi ada bilik. Iaitu sebahagiannya sebelah kiri macam. Kalau kita bayangkan kiblat macam ni, kiblat macam surau ni, sebelah ni.
Sebelah ni ada rumah Aisyah, rumah Ummu Salamah, rumah Hafsah. Kemudian belakang rumah Aisyah ada rumah anak Nabi ada seorang, Fatimah. Rumah belakang rumah Aisyah tu. Dan juga bahagian belakang tu ada tiga atau empat buah rumah yang lain. Isteri-isteri Rasulullah yang lain. Jadi maknanya yang paling dekat ialah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Masjid asal Nabi yang kawasan Raudhah itu. Dan juga tambah kiri sikit lagi. Sebab Raudhah tu antara rumah Nabi hingga ke mimbar Nabi. Tambah sikit lagi belah kanan. Tapi dalam kisah ni yang Anas cerita ni tuan-tuan sekalian, Nabi duduk kat rumah Aisyah. Nabi sakit duduk kat rumah Aisyah radhiyallahu anha. Hari terakhir ketika solat, Nabi selak tabir daripada pintu bilik Aisyah tadi. Nabi buka tabir, tengok sahabat. Sebahagian daripada sahabat ni, oleh kerana mereka ni duk tunggu Nabi lama sebenarnya. Duk tunggu Nabi. Sebab Sayyidina Abu Bakar menjadi imam solat apabila Nabi sakit. Nabi sakit lebih kurang kita katakan 13 atau 14 hari. Lebih kurang macam tu. 11 hari pertama tu Nabi masih lagi keluar jadi imam. 11 hari pertama. 3 hari terakhir tu, 3 hari terakhir Nabi dah tak boleh nak bangun. Nabi cuba bangun, pingsan. Macam tu, bangun. Bila nak angkat badan pesan, bila dah sampai tahap tu Nabi solat saja di tempat pembaringan. Jadi waktu itu Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Jadi Sayyidina Abu Bakar jadi imam tu lebih kurang 17 kali waktu solat. Yang Anas cerita ni yang last sekali, yang akhir sekali, iaitu solat subuh. Solat subuh. Para sahabat bila Nabi sakit, sahabat ni hati dia sentiasa duk fikir tentang Nabi. Jadi di kalangan sahabat ni ada yang sembahyang tepi-tepi. Anas ni mungkin dia sembahyang belah tepi. Dia sembahyang belah tepi. Bila Nabi buka, waktu tu waktu salat, dia pandang wajah Nabi SAW. Itu Anas cerita macam tu lah. Peristiwa ni berlaku ketika solat. Nabi buka, para sahabat ni pandang wajah Nabi SAW. Termasuk Anas. Ini cerita tu berlaku waktu itu. Kemudian Anas kata, fanazartu ila wajhihi. Anas kata, aku melihat kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ka'annahu waraqatu mushaf. Wajah Nabi ini seolah-olah kertas mushaf. Maksudnya wajah Nabi ini putih bersih. Wajah Nabi putih bersih. Anas tengok nampak macam putih bersih. Wan nasu khalfa Abi Bakar. Jadi Anas kata orang ramai pada waktu itu di belakang Sayyidina Abu Bakar. Di belakang itu maksudnya sedang solat. Bukan sebelum solat lagi, sedang solat di belakang Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam. Fa asyara ila nas anisbutu. Jadi bila Nabi buka, orang tengok Nabi. Seolah-olah Nabi nak keluar. Tapi Nabi bagi satu isyarat supaya masing-masing kekal. Kekal, maknanya kekal. Jadi, maknanya teruskan solat, kekal. Wa Abu Bakar yu'muhum. Dan Sayyidina Abu Bakar mengimamkan mereka. Jadi bila Nabi SAW bagi isyarat kekal, Sayyidina Abu Bakar teruskan solat itu sebagai imam. Wa alqa sijfa wa tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhir zalikal yaum. Jadi apabila Sayyidina Umar teruskan solat dan sahabat terus ikut Nabi, Sayyidina Abu Bakar solat, maka Nabi turunkan tabir tadi. Dan Anas bin Malik kata pada hujung hari tersebutlah baginda wafat. Mana hari itu, selepas pada itu baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Ni kisah pada hari terakhir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah muslimin dan muslimat sekalian, kita akan tengok selepas daripada ni kisah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bab ni. Ni kira hujung-hujung kepada kitab ni. Dan kalau kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini
sakit, mengalami sakit lebih kurang 13 atau 14 hari. Apa penyakit Nabi? Disebut di dalam kisah ni Nabi, yang pertamanya Nabi demam yang sangat panas. Demam yang sangat panas. Kalau kita baca dalam sirah Ar-Rahiqul Maktum, disebut bahawa sahabat yang merasai kepala Nabi, rasa daripada serban Nabi pun boleh rasa haba panas itu. Maknanya sangat panas demam Nabi SAW. Dan juga Nabi mengalami sakit kepala yang sangat kuat. Sudak, sakit kepala. Maknanya Nabi sakit kepala yang sangat kuatlah. Dan kesan daripada demam dan sakit kepala itu, Nabi beberapa kali pingsan. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Ada satu ketika tu Nabi, sahabat tunggu Nabi nak solat. Sahabat tunggu. Nabi tanya bagaimana keadaan sahabat. Sahabat sedang tunggu. Lalu Nabi minta air. Minta air, Nabi mandi dengan air. Mandi. Kemudian Nabi bangun, jatuh. Bila Nabi sedar, tanya lagi. Tanya tentang sahabat. Jadi sahabat-sahabat kata, mereka sedang tunggu Nabi nak jadi imam. Nabi minta supaya basuh dengan air, mandi sekali lagi, jirus. Nabi bangun, jatuh sekali lagi. Tiga kali Nabi jatuh macam tu. Yang itulah mula-mula Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Maksudnya Nabi dah tak boleh nak bangun. Tak boleh nak bangun. Nah, ini keadaan sakitnya Nabi SAW. Dan ada di kalangan ahli sirah yang menyebut bahawa kesakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada kaitan dengan racun yang Nabi terkena sewaktu peperangan Khaybar. Masa perang Khaybar, Nabi pernah termakan racun yang diletakkan oleh seorang wanita tukang masak Yahudi. Orang Yahudi ini dia masak. Nabi bagi kepercayaan pada dia. Khaybar ni maknanya tempat kubu Yahudi lah. Waktu perang tu tentera Islam kepung lama. Akhirnya selepas perang, Yahudi kalah. Kan? Yahudi kalah, menyerah kalah. Tetapi Nabi memberikan perdamaian. Sebab Nabi berkahwin dengan anak pemimpin Yahudi itu. Kan? Sufiyah bin Huyai. Sufiyah ni anak kepada Huyai bin Akhtak. Yang menjadi pemimpin Yahudi kat situ. Nabi kahwin dengan Sufiyah, anak dia. Jadi maknanya, walaupun kalah, tapi Nabi muliakan mereka dengan mengahwini anak kepada pemimpin. Sufiyah ni dia walaupun dia Yahudi tapi iman tu dah masuk dalam hati dia. Dia lebih suka kepada Rasulullah berbanding pada bekas suami dia. Ini cerita Sufiyah lah, ada kisah dia. Dan apabila selesai perang, bahagian Nabi suka tidak letak racun banyak. Kan? Dan Nabi ambil sikit makan, tetapi daging itu, daging yang telah dimasak itu bercakap memaklumkan bahawa dia diracun. Dan kisah macam tu. Dalam hadis disebut macam tu. Kalau kita tak logik, tapi ini mukjizat. 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 Maknanya Allah jadikan daging itu bagi tahu kepada Nabi bahawa dia telah diletak racun. Lalu Nabi buang balik daripada mulut dia. Tapi ada sahabat yang dah telan. Ada seorang sahabat dah telan. Sahabat tu meninggal dunia. Kesan daripada racun tu yang Nabi dah masuk mulut, dalam mulut Nabi sikit tu. Ada di kalangan para pengkaji sirah mengatakan itulah antara penyebab sakitnya Nabi SAW. Wallahu'alam bisawab. Jadi maknanya punca kepada kesakitan tu kita pun tak tahu, tapi itulah antara perkara yang dikaitkan dengan punca kesakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan tempoh atau saat Nabi wafat, kebanyakan ahli-ahli sirah menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada waktu duha, iaitu ketika matahari mula terik waktu duha. Walaupun di dalam hadis ni disebut oleh Anas bin Malik, min akhiri zalikal yaum, pada akhir hari. Kalau akhir hari ni maknanya petang. Tapi ada riwayat-riwayat lain mengatakan Nabi SAW wafat waktu duha. Jadi
Di antara dua riwayat ni, mana satu yang betul? Pendapat yang kuat mengatakan waktu duha. Jadi kisah yang dibawa oleh Anas ni bukan dia tipu. Para ulama kata Anas sebut akhir itu kerana keseluruhan sahabat menerima hakikat Nabi wafat di akhir hari. Dia macam ni tuan-tuan sekalian. Nabi wafat waktu duha. Tapi sahabat-sahabat ni tak boleh nak terima hakikat bahawa Nabi wafat. Tak boleh nak terima hakikat bahawa Nabi wafat. Bukan sahabat yang kecil tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar Al-Khattab. Tak boleh terima. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, siapa yang mengatakan Nabi dah wafat, aku akan pancung. Sayyidina Umar cakap macam tu. Takutlah orang. Sayyidina Umar kata, Nabi ni pergi jumpa Tuhan dia. Sebagaimana Nabi Musa pergi jumpa dengan Tuhan dia. Kan? Nabi akan kembali. Maknanya, sayangnya sahabat kepada Nabi, tak sanggup menerima hakikat pemergian Nabi SAW. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar balik daripada rumah isteri dia. Dia ada isteri yang lain yang jauh sikit daripada Madinah. Yang di luar daripada kota Madinah lah. Kawasan sekitar Madinah tapi di luar kota. Sayyidina Abu Bakar balik. Lalu Sayyidina Abu Bakar masuk bilik Nabi. Iaitu rumah anak dia sendirilah Aisyah. Sebut beberapa perkara. Kemudiannya keluar. Sayyidina Abu Bakar yang kata. Kan, sesiapa yang mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Jadi maknanya Sayyidina Abu Bakar yang memaklumkan atau mengesahkan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sayyidina Abu Bakar membaca satu ayat di dalam Al-Quran. Ayat ini sebenarnya turun sewaktu peperangan Uhud. Sewaktu peperangan Uhud. Sebab waktu itu berita Nabi wafat. Kan? Ayat dia macam mana? Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul fa in mata aw qutilan qalabkum ala aqabikum. Nabi kata tidaklah Muhammad itu melainkan adalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelum daripada kamu. Adakah apabila Nabi wafat atau mati atau terbunuh, kamu akan memalingkan tumit-tumit kamu daripada aku? Jadi maknanya Allah sebut bahawa Nabi ni manusia. Sebagaimana rasul-rasul lain yang dibangkitkan kemudian wafat, Rasulullah juga dibangkitkan boleh wafat. Kan? Dan apabila Nabi wafat, kamu jangan murtad. Kamu kena teguh dengan agama kamu. Jadi, ayat tu turun sewaktu perang Uhud. Masa ayat tu turun, sahabat boleh tengok Nabi sebab Nabi yang baca ayat tu. Mana Nabi tak wafat waktu baca ayat tu. Tapi ayat itu sebenarnya berkait rapat dengan peristiwa kewafatan Nabi SAW. Sayyidina Umar Al-Khattab yang tadi duduk bagi tahu siapa yang kata Muhammad mati akan pancung. Bila Sayyidina Abu Bakar baca ayat tu, dia terduduk terus. Dia kata seolah-olah aku tak pernah dengar ayat ni. Padahal dia tahu ayat tu. Dia tahu ayat tu. Tapi seolah-olah macam pertama kali aku dengar ayat ni. Ha, tu sebab tu dalam di kalangan sahabat yang paling utama Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia seorang yang bukan sekadar rapat dengan Nabi. Sahabat paling rapat. Dia juga yang paling alim di kalangan para sahabat. Ha, tu Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. InsyaAllah kita akan baca kisah peristiwa kewafatan Nabi ini satu persatu. Dia ada banyak hadis. Kita akan teliti di dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. Jadi kita berhenti kat sini. Aku luqali azza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.